dar hatiku. Gila kau main tabrak-tabrak aja, aku pikir aku binatang. Maaf, bapak tanding bola nggak datang. Nih, kau lihat. Ini tadi motor aku kaos kaki ninja, kenapa jadi si suka semes? Ganti nggak? Udah bang, mata dia rabun, mungkin dia nggak ngeliat bang. Oh, mata dia rabun? Iya bang. Bilang kalau mata kau rabun. Aku punya solusinya, ini dia. Perfect E dari Ed Fakta Mata. Ini dapat menyembuhkan mata minus, mata plus, mata cinder, dan mata rabun. Ini kau minum. Makasih banyak ya bang. Ini mantap juga nih motor laut kalian, ini bisa jalan di darat ya? Enggak bang, ini motor darat. Bukan kepala otak, kau bodoh-bodohin pula aku. Kau pikir aku nggak pernah nih lihat motor di laut? Cuman kau taruh ban aja kan, makanya bisa jalan di darat. Turun kalian, turun. Kalau gua temen sama lo. Grupo, enak buat sore nanti, enak buat buka puasa ya. Ayo, dipilih. Mana nih yang mau beli grupo? Mars. Gua ngerubuk bang sekarang, udah gak ngojek lagi. Ngojek tetap ngojek. Ini sambilan aja. Mau lebaran kan? Kaki kau jangan di sini bahaya. Lah kenapa bang? Tuh lihat tuh. Gigian tajam, darah nanti kaki kau. Kau belilah kerupuk. Masa gak beli? Enak gak bang kerupuknya? Ya enak lah, masih hangat. Hangat kali, cukup hangat. Nih ha, kau pegang. Hangat. Baru digoreng ya bang? Masih hangat. Kau coba, bayar dulu. Berapaan bang? 10 ribu. Di dua bang. Kok melempem bang kerupuknya? Katanya baru goreng. Ini bukannya hangat karena baru digoreng bang? Ini hangat bukan karena baru digoreng. Ini hangat karena kena sinar matahari. Makanya hangat dia. Bodoh. Kena otak kau ya. Bang, numpang nanya bang. Yah lu lagi. Gak jadi dah. Ntar gua kena tipu lagi. Mau nanya apa? Jangan takut kali kau. Rumah Pak RT masih jauh gak bang? Rumah Pak RT masih jauh, 50 kilo lagi dari sini. Kalau kau jalan, pecah betis kau. Pecah. Mending kau naik ojek aku biar kau antar. Berapa bang? 50 ribu aja. Kok murah banget? 50 kilo kan jauh. Udah, gak apa-apa. Naik terus kau, aku lagi baik nih. Tunggu dulu, duitnya dulu. Baru naik. Nih. Nah, gitulah. Ini rumah Pak RT nih. Kok deket banget? Emang ini rumah Pak RT? Gak percaya kok, tanya tuh sama anak tuh. Lai, ini betul gak nih rumah Pak RT? Ya bang, ini rumah Pak RT. Nah kan betul, ini rumah Pak RT tuh yang ini. Katanya 50 kilo. Kalau kau gak mau kena tipu, nanya jangan sama tukang ojek, nanya sama satpam. Betul. Mampus, kualat lu. Bang, numpang nanya bang. Mau nanya apa kau? Kalau jalan Cempaka Raya di mana ya bang? Oh rahasia. Kalau kau emang mau tahu, naik ojek aku kau, biar ku antar. Berapa bang? 200 ribu. Kok mahal banget? 30 ribu deh. Kalau nggak mau ya udah. Ya udah apa? Ya udah 30 ribu naik terus kau cepat sikit. Duitnya dulu sini, duitnya dulu di muka. Oh gitulah. Lah, ini kan jalan tadi bang. Lah emang iya, ini jalan Cempaka Raya tuh ya ini. Tuh, kau lihat tuh. Tuh, kan ada tulisannya tuh, jalan Cempaka Raya. Bodoh kau. Kenapa gak bilang dari tadi? Kenapa gak juga muter-muter? Biar dapat duit lah. Bodoh kau. Gak ada otak kau ya. Lai, ini kau, ojek. Enggak bang, duit saya habis bang. Tadi habis dipalak. Dipalak sama siapa kau? Sama preman di depan sana bang. Udah, gini aja. Kau punya duit berapa? Kau bayar aku, biar kau ambil balik duit kau sama preman itu. Cuma segini bang. Berapa? Gimana 4 ribu? Udah kayak kau ambil balik, kau retakkan ginjal orang itu. Bang, premannya bang. Mak, gede-gede juga badannya ya. Abang berani nggak? Ya berani lah, kau sepele kau mail nih, bukan kaleng-kaleng. Kau rupanya ya. Apa lo? Kau balik kan duit dia yang kau pala. Urusan lo apa? Kau balik kan enggak? Kalau enggak aku retakkan ginjal kau. Retakkan ginjal, Bang. Ya, apa kau? Berani lo? Apa lo? Apa? Apa berani enggak sih? Berani aku sama dia. Santai kau. Ada gunanya kau, Wak.
siapa yang izin kamu ngojek daerah sini ya? Ada bang. Atau kau kok masin gitu ah? Entar duit. Ada duit bang. Abang ini nggak melas. Aku jauh-jauh dari sana bang, ambil orderan kesini, malah di cancel bang. Sedih. Cengeng kali kau, itu aja nangis kau. Kau bayangin ya. Aku jadi preman belasan tahun di sini ngumpulin uang untuk jumpain cewek aku yang jauh di sana. Tapi uangnya nggak aku kumpul. Dia udah keempat kali nggak jumpa. Tapi aku nggak punya duit. Cuman lah coba. Kenapa abang yang nangis? Lagi injak. Bapak. Mana makin injak kan? Bapak wagen solar. Kakak mau pulang. Ya, abang nggak pulang. Enggak. Tuh, Pak. Pak, 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 bukannya kalian sama? Shooting. Gitu ya. Aduh, gerangan pujaan hatiku. Bang, ke mall depan berapa ya? Ke mall depan 50.000. Ah, mahal banget. 10.000 aja ya? Enggak mau ya udah. Ya udah apa? Ya udah nek terus, udah lama kali kau. Duitnya dulu baru jalan. Iya, Bang. Wah, gitulah. Yuk. Gila, berat kali badan kau, nggak sanggup motor aku. Iya bang ya, soalnya gue minum obat Nutrifat dari @area.gemuk. Jadi nafsu makan gue bertambah. Dulu gue kurus bang. Oh gitu. Udah lah yuk. Dengar-dengar motor abang 500cc. Masa kalau berat badan segini aja nggak kuat? Iya, motor aku 500cc. Tapi udah modif. Kalau kepencet tombol ini, baru keluar dia nos 500cc nya. Ah masa? Mana, iya, jangan kepencet, jangan kepencet. Mana? Jangan kepencet. Bodoh kali kau, orang hitam jelek itu. Aku bilang jangan dipencet. Bapak kau lagi dildo. Ke rumah Umi Kulsum, lempar batu. Lempar batu ke rumah Bu Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau kemana? Mau pulang bang. Ke pernikahan Dini sambil berlayar. Lewat sini harus bayar. Gak ada duit bang. Di dalam bakul ada pepaya. Kupukul kau ya. Jangan bang. Main HP nggak ada layar, makanya bayar. Ke tanah abang bawa paku bawa rantai. Abang jangan malak aku anak Pak RT. Cimaknya kali anak Pak RT rupanya. Mau kemana bawa? Ke situ bang. Ke situ mana? Ambil orderan bang. Udah aku bilang sama kau jangan pernah ngambil orderan di daerahku. Gimana? Abang tapi jangan salahin aku lah, salahin order. Lawan bawa. Lawan loh, ubasakan tulang kering kau ya. Siapa yang order kau? Ini bang Siska bang. Cewek cantik nih kayaknya. Udah, biar aku aja ngambil orderannya. Jangan bang. Lawan loh, berapa dia bayar kau? 10.000 bang. Biar aku bayar 50.000 kau. Lumayan bang, 50.000. Nah, ini pasti cewek yang order. Halo Mbak Siska. Mas Ojonya ya. Iya berangkat. Udah dilau. Bencong rupanya. Aku perempuan mas. Perempuan dari mana perempuan? Nah ini apa ini? Sendirian di situ. Hah? Kayak gitu kau bilang perempuan? Aku perempuan mas. Gak ada perempuan kayak ini. Jangan pegang-pegang, please lagi sendiri temen. Don't back in. Jangan pegang-pegang, please. Please mas. Please lagi sendiri temen. Mau kemana kalian? Ke situ bang. Ke situ mana? Itu rumah dia nih. Sini aku preman ya. Kalau mau lewat harus bayar. Mau bayar nggak, bang? Aku nggak ada duit dari penumpang pertama bang dia bang. Cuma bayar nggak? Hah? Kulmo? Berani kali kau yang malah tukang ojek ya? Kubasakan tulang kering kau, ha? Kau siapa? Aku mah Ele bukan kaleng-kaleng.
bukannya kalian berselisih antara ojek pangkalan dan ojek online? Biarpun kami berbeda, tapi aku gak suka kalau kau ganggu-ganggu tukang ojek online, ngerti kau, ha? Ternyata, Opa gak sejelek orang yang pikirkan. Ayo kau ikut aku aja biar aman. Sama dia gak aman. Oke lah. Gimana dulu? Tiba. Wah, gitu loh. Bang, gue? Mereka sebagai preman baru, kau kok ketawa kau, ha? Baju abang bagus. Oleh-oleh dari pacar. Oh, oleh-oleh. Udah lah. Ngejek kau ya? Enggak, bang. Sebagai preman baru, kau harus mendengarkan teori dari aku. Teori-teori segala. Kalau kau mau jadi anak buahku, kau harus mendengarkan teori dari aku. Ngerti kau? Ngerti, bang. Ada dua hal yang harus kau tahu. Apa itu, bang? Yang pertama, kau harus jago malak. Yang kedua nih paling penting. Kau harus bisa mencopet. Gimana caranya? Cari mangsa yang mau kau copet. Dekatin, ajak dia ngobrol. Ngobrol terus sampai dia lalai. Kalau dia sudah lalai, masukkan tangan kau ke kantong dia. Ambil dompetnya dan lari. Kok abang tahu caranya? Ya aku kan baru aja. Baru aja ngecopet lah. Baru aja kena copet aku. Nih kau lihat nih. Dompet udah semua bos. KTP hilang. Apa hilang? Kirain baru ngecopet, bang. Bang Kris ya? Iya. Gua hajar kau ya. Berani kali kau ngambil orderan di sini ya? Kuretakan ginjal kau ya. Maaf bang, gua enggak ngerti bang. Dia ini yang order nih. Tahu rupanya. Hah? Kau kan tahu aku ngojek di daerah sini. Kenapa kau pesan ojek air? Enggak ah, sama abang mahal. Suka nipu lagi. Mending sama dia jelas. Enggak ada yang berani ngojek di sini selain aku. Aku yang megang wilayah di sini. Ngerti kalian? Udah, lo sama dia aja. Enggak mau ah, mahal. Emangnya sama dia berapa, ha? Sama dia 10.000, bang. Sama aku 5.000. Ya bener, bang. Iya. Ya udah, ayo, bang. Ayo, naik. Dulu. Duitnya dulu baru jalan. Nih, bang. Ah, gitulah. Naik kok. Kau mau kemana nih? Mau mudik, bang, ke Sukabumi. Hah? Gak ada otak, mau mudik kau rupanya. Tunggu. Mau kemana kau, ha? Mau ke masjid. Bayar dulu. Lewat sini bayar. Astagfirullahaladzim. Jangan kau pikir kau mau ke masjid, kau lewat sini gratis. Enggak, ya. Kau tetap harus bayar. Pergi kau. Kau nolak, ha? Saya nggak nolak, bang. Abangnya aja yang jatuh sendiri. Mana sini bayar? Kalau nggak, pecahkan kandung kemih kau. Nggak ada, bang. Nggak ada, kau bilang. Gua mati, kau, ha? Astagfirullahaladzim. Ngapain kalian ribut-ribut? Saya mau ke masjid, bang. Saya dipalak sama dia. Kalau kamu nggak punya duit, mending ikut kami sholat di masjid. Insya Allah, hati kamu akan tenang, rezeki pun akan lancar. Ajak dia sholat di masjid. Gimana? Tenang kan sekarang hatinya udah sholat? Iya bang, setelah sholat hati saya langsung tenang. Insya Allah, setelah sholat ini rezeki kamu bakalan lancar. Iya bang, saya baru pertama kali sholat langsung dapat rezeki. Mana? Astagfirullahaladzim. Mau kemana kau? Mau lewat bang. Bayar dulu. Memangnya bang siapa? Aku preman di sini. Jadi barang siapa yang mau lewat sini harus bayar sama aku. Karena sekarang yang megang tempat ini aku. Kemana kau? Kok lari kau? Ha? Saya dari tadi di sini bang. Mana duit kau? Gak ada bang. Jangan nipu kau ya. Bulan puasa nih. Batal puasa kau kalau nipu. Ini bang. Mana lagi? Gak ada lagi bang. Jangan nipu kau ya. Ini kau keluarin pisau nih ya. Di kantong belakang aku ada pisaunya nih. Kalau nipu batal puasa aku. Bang, ada lagi bang. Itulah. Ingat ya, bulan puasa kita gak boleh nipu. Kalau kita nipu bisa-bisa batal puasa kita. Mana kau? Bang, pisau abang tadi mana? Gak ada, kena tipu kau. Bulan puasa gak boleh nipu. Bisa-bisa batal puasanya. Oh iya, lupa aku, aduh, astagfirullahaladzim. Balikin duit aku bang. Nih, tanya, jangan nipu-nipu kalau puasa.